Pemirsa, untuk merealisasikan program Polri, Satlantas Polresta Bandung sudah membuka pendaftaran mudik gratis bagi 200 orang warga ber-KTP Kabupaten Bandung yang hendak pulang kampung ke Yogyakarta atau kota dan kabupaten lain di jalur selatan Jawa yang terlintasi. Rencananya pemberangkatannya akan digelar pada Jumat 5 April 2024 mendatang. Sejumlah warga mendatangi Mako Polresta Bandung mendaftarkan diri dan keluarganya untuk mengikuti program mudik gratis. Program yang diinisiasi oleh Mabes Polri ini direalisasikan oleh Satlantas Polresta Bandung dengan menyediakan 3 unit armada bus. Untuk program mudik gratis tahun 2024, kuota berlaku untuk 200 orang. Satlantas Polresta Bandung yang sudah membuka pendaftaran mudik gratis sejak Rabu 13 Maret 2024 pekan lalu, kini sudah menerima setidaknya 147 orang yang mendaftar. Tujuan akhir dari mudik gratis Polresta Bandung ini adalah menuju ke kota Yogyakarta atau kota dan kabupaten lain di jalur selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terlintasi. Rencananya, pemberangkatan akan digelar pada Jumat 5 April 2024 mendatang. Arlan, salah seorang peserta mudik gratis Polresta Bandung mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Pasalnya dirinya yang bekerja di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, sudah kurang lebih 2 tahun lamanya tidak pulang ke kampung halaman di daerah istimewa Yogyakarta. Mau ikutan ini, mudik gratis? Mudik gratis dari Polres. Tahu ada program ini dari siapa? Dari medsos. Ya. Rencana nanti sama siapa aja? Sama saudara. Sama saudara. Udah lama gak mudik atau gimana? Ya, adalah 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus sempat ada mudik gratis? Alhamdulillah, kebantu. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk Satlantas Polresta Bandung karena telah menggelar mudik gratis ini? Ya, terima kasih buat Polresta Bandung telah mengadakan mudik gratis. Sementara itu, menurut Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Mangku Anom Sutresno menyatakan pemberangkatan 3 unit armada bus yang akan mengangkut sebanyak 200 orang penumpang ini akan dilakukan secara bersamaan dan dilepas langsung secara simbolis oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo pada Jumat 5 April 2024 mendatang. Kegiatan mudik gratis yang dilakukan oleh Polresta Bandung merupakan mungkin agenda nasional dan mungkin sudah tahunan. Bapak Kapolresta Bandung mengingatkan kepada kami untuk menginisiasi segera kegiatan ini di tanggal 5 Agustus hari Jumat yang diperkirakan menjadi peak-nya atau puncaknya perjalanan mudik. Ada rute kemana aja, Pak? Rutenya kami fokus di jalur selatan karena nanti kan banyak juga Polres yang melaksanakan kegiatan mudik gratis dan sebagian sudah menginformasikan banyak yang memilih jalur utara sebagai sarana mudik gratis. Maka kami Polresta Bandung memilih jalur selatan untuk mencoba memfasilitasi warga Kabupaten Bandung yang memiliki tujuan di jalur selatan dengan tujuan akhir di Yogyakarta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.